Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Faisal dari IAIN Salatiga. Video ini adalah video penjelasan tugas untuk UTS, ya, ujian tengah semester. Saya hanya memberikan 8 soal di sini. How's the morpheme cutting and the morphological process, ya. Ini ada PPT-nya. Silahkan dilihat di sini. Morphemic cutting and IC analysis. Ini merupakan keterampilan yang paling penting, ya. Jadi paling penting dalam perkuliahan morfologi saya, ya. Karena kita tidak hanya secara kognitif, tapi juga harus bisa menganalisis, ya. Nah, soalnya gampang, hanya 8. Ya. Ada unbreakable, ada malnutrition, the dehumanization, enslavement, cranberry, deradicalization, textiety, dan depolarizer. Ya. Ya. Nah, dari 8 kata ini, ya, silahkan cek di etimoonline.com. Ya. Misalnya kata unbreakable, kita curigai apakah unbreakable itu dari kata unbreak dan plus able atau un plus breakable, ya. Jadi yang mana? Nah, saya cek salah satunya kata unbreakable itu un plus breakable, ya. Tapi jangan hanya mengandalkan satu situs ini sebagai satu-satunya andalan, ya. Masih banyak situs yang lain. Dictionary online, free dictionary online, ada Webster dictionary dan sebagainya, Oxford, Cambridge dictionary. Nah, silakan dicek, ya. Jadi begitu, ini sejarah kata etimologisnya kayak apa. Nah, kemudian silakan membuat seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kata carelessness, ya, maka harus dibuat IC analysis, immediate constituent analysis, ya. Ya, jadi care itu nomina, ya. Careless itu adjective, ya. Carelessness jadi nomina. Nah, antara care dan less, careless ini jadi adjective, maka ditulis di atas seperti ini. Jadi saya minta Anda membuat gambar seperti ini, ya. Gambar seperti ini bisa memakai MS Paint, bisa memakai MS Word, ya, tidak harus pakai Corel, ya. Jadi yang penting ada garis-garisnya seperti ini, ya. Nah, jadi pisah, ya. Ini sebetulnya carelessness itu careless plusness atau lessness plus care. Kan enggak mungkin lessness itu kan meaningless, ya, gitu. Oke, contoh yang kedua misalnya disappearance itu appear dan disappear itu verb. Disappear itu verb juga, tapi ini menegasikan maknanya negatif, ya. Nah, jadi verb ketemu unto, ends itu jadi disappearance itu nomina, ya. Jadi saya minta ada gambar seperti ini, ada percabangan-percabangan seperti ini, ya. Oke, kemudian yang terakhir, contohnya independently, ini. Independently itu berarti dependent, dikasih an. Dependent itu verb, an itu affix, ya. Dependent itu adalah adjective. Ada kata in itu affix, ya. Jadi adjective, independent, ya. Dependent tergantung, dinegasikan jadi independent tidak tergantung. Nah, kemudian independent dikasih ly itu affix, jadinya adverb. Nah, saya ingin gambarnya seperti ini, ya. Nah, kemudian ada proses-proses yang harus dipahami, ya. Jadi di sebelah atas ini ada diingat-ingat, ya, materinya tentang word formation. There are 6 main kinds of formation. Ada prefix, suffix, conversion, compounds, kata majemuk, ya, abbreviation, back formation, ya. Kalau prefix itu imbuhan awal, monorail, monolingual, multipurpose, ya.
Kemudian ada ini prefix, ini suffix itu imbuhan akhir, ini mudah. Dan ada conversion, ya. Can you text her? Verb from noun text, ya. Jadi dari kata benda text itu menjadi kata kerja. Ya. If you are not careful, some downloads can damage your computer. Kata download itu verb, nah berubah menjadi nomina, some downloads, ya. Ups and down itu preposition, tetapi ini berubah menjadi nomina. All companies have their ups and down. Perusahaan itu ada masa naik turunnya, ya. Oke, okay. Has anybody seen my Dickens? Ya, Dickens itu proper noun, nama orang, tapi di sini menjadi kaitannya buku atau novel, ya. Tapi tetap nomina. Nah, compounding itu misalnya heartbreaking, sugar-free, air-sick itu adjective. Oven-bake, babysit, chain-smoke itu verb. Good, naturally, nevertheless itu adverb, ya. Yang kelima itu abbreviation. Matthew jadi Matt, magazine jadi Max, ya. Dan akronim itu singkatan WHO, World Health Organization, CT, Compatis, ya. Dan ada blends, ya. Blog itu web and logs, motel itu motor and hotel, smoke itu smoke and fog, brunch itu breakfast and lunch, ya. Dan ada back formation, ya. Jadi misalnya kata to lease, back form from the noun lesson. And to intuit back form from the noun intuition, ya. Kata benda intuition jadi to intuit, ya, untuk mengawali. Ya, enthusiasm itu kata benda menjadi to entus, untuk memberi semangat, ya. Oke, jadi silahkan, ya, fokusnya pada tugas yang ini, ya, tugas yang 8 ini. Semoga Anda mendapatkan pengalaman membuat morphemic cutting and morphological, memahami morphological process. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.